Halo Sobat Beli Batu. Kali ini apa ya? Nah, di sini ada dua batu ya. Dua batu dengan jenis yang berbeda, satunya fosil, satunya kinyang air atau kecubung air. Dan ini kecubung air dari sini ya. Ini kenapa bentuknya sudah jadi? Sudah bentuk pola kasar. Karena dulu pernah saya buat tapi tidak saya lanjut. Ini sama ini juga. Ini mau saya rapikan lagi. Karena di sini ada ini ya, ada cracknya, jadi akan saya kecilkan lagi. Jadi kali ini saya mau recess batu yang sudah jadi pola kasar. Cuman kalau yang ini, kalau untuk yang kecubung air ini enggak saya recess lagi. Saya akan carikan emban yang pas ya, emban yang cocok. Nah seperti ini kawan. Nah ya, ini mah pas ini. Jadi nanti akan saya amplas, langsung saya amplas saja kalau untuk kecubung air ini ya. Nah ini masuk ini. Di sini masih ada sih batu-batu yang siap diamplas ya. Seperti ini fosil kayu, mungkin nantilah di lain kesempatannya. Ini fosil kayu terus ada agatenya. Ya. Ini lain kesempatan. Oke. Kita langsung recess yang ini. Sarang tawon kawan, fosil sarang tawon ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke. Lanjut. Oke, sahabat beli batu, jadi ini ya, ada dua batu yang saya recess kali ini. Nah, di sini ini adalah fosil bambu atau sarang tawon ya. Nah, ini kawan. Oh. Kelihatan di sini seratnya sangat bagus ya. Bagus, ini masih belum selesai, belum finishing ya. Ini akan saya jadikan nanti kita amplas ya. Ini untuk sarang tawonnya, itu ya, cukup. Terus yang satunya lagi ini kecubung. Tapi ini saya rasa batunya sangat berbeda ya, dari kecubung-kecubung yang saya dapat sebelumnya di waktu tumbuh bolang tuh, ini sangat berbeda, kawan ya. Nah, saya lihat di sini ada selonnya, tuh sternya mainnya. Nah. Wah, cakep kayaknya nanti jadinya. Ya. Saya rasa ini nanti jadinya akan sangat bagus kan ya. Tuh, dia main cahayanya dong. Wah, baru begini aja udah bagus ya. Apalagi nanti kalau sudah diamplas. Nah, ini nanti saya akan pasang di sini. Oke, kita lanjut ke amplas ya. Plus. Mantul. Thank you.
Oke, kawan beli batu, jadi ini hasilnya ya. Kecubung air atau kinyang air tuh, cakep sekali. Memang masih ada kelihatan beset-beset. Mungkin nanti bisa dipoles ulang ya, karena saya udah malam sekali nih. Besok saya lanjut poles lagi ini biar hilang besetnya. Dan setelah ini saya akan finishing lagi yang sarang tawon. Oke. Kita lanjut kawan. Baik kawan beli batu, di seperti ini ya jadinya sarang tawon atau fosil bambu. Tuh kelihatan seperti memang betul-betul mirip sarang tawon di dalamnya ya. Dan nampak di situ putih bintik-bintik, itu sebenarnya itu kuarsa. Tapi uniknya dia tidak berpori ya. Meskipun dia kuarsa karena dia terbungkus akik, jadi dia nggak berpori. Ini mulus bodinya ini. Nggak ada berlubang-lubang ya. Tuh cakep sekali kawan. Seperti 3 dimensi ya, sarang tawon 3 dimensi, cakep sekali. Memang ukurnya agak kecil karena memang tadi reses ya, bukan bongkahan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah ini saya akan tampilkan yang sudah berring ya. Tuh cakep sekali kawan. Monggo yang berminat ya, jangan lupa chat WA saya, nanti saya cantumkan di deskripsi dan saya cantumkan juga di video ini, tapi di akhir nanti. Oke, lanjut kawan. Oke kawan beli batu, jadi ini ya hasilnya setelah saya reses. Tuh dua batu yang berbeda, satu kecubung air, satunya sarang tawon. Tuh cakep ya. Mohon maaf, ini kecubungnya masih ada beset-besetnya, udah dilap-lap enggak mau hilang besetnya ya. Jadi mungkin jadi akan jadi pemakaian pribadi aja ya. Nah ini hasilnya nih. Wah cakep kawan, kalau dipakai ini pasti kinclong. Nah ini ya, dua batu yang berbeda, reses. Nah kalau ada yang berminat monggo silakan, ini sarang tawonnya udah kristal banget mas bro, silahkan dipinang. Kalau yang ini mungkin saya pakai sendiri untuk kinyang airnya, karena saya belum punya juga untuk kinyang air yang sebagus ini menurut saya, paling bagus ya ini kalau menurut saya, tapi ya jangan menurut semua orang. Oke, nah jadi ini ada dua jenis, dua batu yang saya olah ya, lumayan hasilnya cakep sekali. Oke, sudah dulu ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih batu.